Nah, sebelum kita mulai untuk acaranya, aku mau tanya-tanya dulu nih. Sekarang aku lagi sama abang-abang siapa sih? Alek. Ada Bang Alek, terus? Bang Aditya. Bang Aditya, terakhir. Bang Boy. Ada Bang Boy. Nah, kira-kira nih abang-abang bertiga ini lagi ngapain sih? Ini mau menyiapkan buat acara besok. Jadi kita nih buat persiapan menun barang apa yang perlu. Lagi loading aja ya? Loading aja. Oke. Okay. Buat besok. Loading aja buat besok. Kalau dari Jakarta dari jam berapa nih Bang? Jam 6 pagi kita berangkat dari Jakarta sampai sini setengah 7 sore. Oh, seperti itu. Kondisi aman, lancar. Kira-kira kita spill dulu kali ya, power-power nih yang dilihat ada apa aja sih? Boleh, ya. Boleh. Ada apa aja sih Bang kira-kira? Ada tuh, lah. BDX 28, Riku, sama BDX 30.000. Mantap. BDX 28.000. Nah, di belakangnya ada apa tuh Bang? Ada BHM 4.800. Oke, ini yang akan dipakai nanti ya. Ah, betul. Di workshopnya Pak Emir. Oke, langsung aja kita ke acara selanjutnya. Sobat Betovo, kembali lagi sama Mimin. Nah, untuk kali ini Mimin sudah berada di Lumajang nih, lebih tepatnya di Numani Cafe bersama Pak Emir dan kru Betovo lainnya. Di sini kita bakalan seru-seruan sama 100 peserta lainnya, teman-teman ya. Kalau kalian penasaran mau ikutin keseruannya lagi, langsung nonton videonya sampai habis. Let's go. Nah, Sobat Betovo, di sini sudah dilengkapi komponen ya, mulai dari 10 in, 12 in, 15 white series, black series, double magnet, semua ada di sini. Terus kalau kalian mau cari yang 21 in Neo, nah di sini udah ada juga nih. 21 in Neo. Di sini sudah ada speknya, tipenya dan juga harganya ya. Jadi kalian bisa langsung check out and payment ya, teman-teman. Thank you.
Oke. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Habibi. Oke, ada siapa lagi? Ferdi, Mas Ferdi. Ada Mas Ferdi. Indra. Oke. Berapa Mas? 14 Mbak. Baik semuanya, makasih banyak ya atas antusiasnya, partisipasinya pada acara hari ini. Semoga kedepannya lebih bermanfaat, lebih banyak lagi acara-acara seperti ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Emir sebagai pembicara hari ini. Semoga nextnya di Lumajang kita tambahin lagi deh harinya ya, nextnya. Terus terima kasih juga kepada seluruh panitia yang ada di sini yang telah bekerja keras semuanya dalam acara hari ini. Jadi sekian. Sekarang aku bersama panitia dari Lumajang ya. Dengan ya. Bapak siapa nih, Pak? Muhammad Yunus. Atau Mas aja nih? Mas Yunus. Mas Yunus. Masih muda. Masih muda. Oke. Okay. Mas Yunus, aku mau tanya-tanya ya. Nih ya. Boleh dong ya. Kalau untuk persiapan nih sebagai panitia untuk acara workshop seperti itu, apa aja sih yang disiapin? Yang jelas tempat. Ya, kita harus ke tempat yang nyaman lah, enak. Itu terutama itu terus teman-teman. Rame loh ini ternyata. Rame ya. Ini antusias. Sebenarnya banyak yang mau ikut tapi kuotanya cuma 100. Itu. Mulai pagi tadi banyak yang mau ikut tapi memang kuota terbatas, jadi ya gimana lagi. Berarti ya. Antusias teman-teman Lumajang? Ya, banyak. Itu. Itu. Ya, harapan moga-moga ya tahun depan datang lagi gitu. Oke. Tapi kalau untuk ilmu nih hari ini Mas, dapat enggak sih? Dapat banyak. Apa tuh, Mas? Seperti kita kan seringnya karnaval di sini gitu, cara nyeting sebuah sistem itu yang benar gimana, pengukurannya gimana gitulah. Itu yang dibutuhkan teman-teman sebenarnya, yang disampaikan Pak Emir sudah dapat semua gitu. Tapi kalau untuk Mas Yunus nih, ada nggak sih produk Betavo yang jadi favorit tuh, di speaker kah atau di LMS? Yang favorit kayaknya di power. Oh, power. Powernya apa tuh, Mas? Yang kelas TT ini, yang baru ini itu. BDM14. Ya. Yang terbaru teman-teman ya. Apalagi sekarang buat karnavalan ya, cocok juga tuh teman-teman. Udah dicek out belum nih, Mas? Tapi belum. Oh, ditunggu check out payment-nya. Ya, jangan lupa check out payment di mana? Di live kita ya, teman-teman. Iya.
Seperti itu. Halo Sobat Avo, kali ini aku udah bersama peserta yang ikut workshop Pak Emir. Di sini dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Muhammad Fadil. Bapak Muhammad Fadil. Aku mau tanya nih sedikit boleh ya Pak ya? Oke. Okay. Oke, okay, kalau untuk tujuan Bapak Fadil kesini nih, untuk apa sih? Pertama, karena saya udah tahu Pak Emir ya, tingkat keilmuannya saya anggap sudah mumpuni ya, kalau di kalangan para sound engineering atau sound atau mania sound, kayaknya nggak asing lah gitu. Jadi ada, pasti ada penambahan beda gitu, masalah ilmunya gitu. Oh, materinya berbeda gitu ya? Ya, biasa. Oke, kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih, oh kan tadi materinya berbeda ya. Untuk kali ini, di workshop kali ini, Kak, apa yang diambil nih, Pak? Betulnya banyak ya. Tadi mulai dari cara pengukuran, yang awalnya pengukuran sistem yang kayak gimana-gimana itu, ya memang setelah dibuktikan di lapangan memang beda gitu. Pak Emir sedikit membantu juga, banyak sekali membantu yang cara penanganan speaker yang bagaimana gitu. Oke, oke. Jadi dapat nih guys ilmunya guys, bukan ikut-ikut aja ya seperti itu. Kalau gitu kalau untuk sound nih, Bapak udah punya belum sih kalau untuk produk sound system gitu? Sementara ini sampai detik ini masih punya. Kalau dulu ya banyak lah, udah berapa 20 tahun lah kita udah pegang sound gitu. Oh udah emang udah sound ya teman-teman. Kalau untuk produk deh yang dipunya apa sih Pak yang di rumah? Sementara kalau dipunyaan produk Sinar Wajah sementara ini. Jadi tertarik gak nih untuk punya beta? Kalau yang kemarin saya servis punya teman, barangnya betulnya bagus itu saya akui. Produk apa itu? 18 waktu itu ada yang trouble, jadi ada yang putus itu saya bongkar, saya benahi, kebetulan saya juga servis. Jadi tahu, oh ternyata bagus ini. Cuman mungkin karena dari si pemakaian gitu atau gimana? Bukan, jadi masih kurang lah pengenalannya di masyarakat. Mungkin sebangsa anak-anak ini taunya ya produk-produk si A, si B itu aja gitu. Jadi di situ mungkin. Kalau produknya saya akui luar biasa gitu, bagus Pak. Tapi yang Bapak tahu apa nih Pak tipenya untuk produk Betavo? Kalau yang saya tertarik ini yang Neo. Yang diantaranya yang ini, yang Neo ini. Kemarin tadi yang saya lihat itu, wah ini jago ini kalau memang buat balap ini. Waduh, racun ya, ini ya. Ini, gila ini, mungkin kan sekarang lagi zamannya ini. Benar-benar. Ini memang harus ini, naiknya harus bukan yang model magnet besar-besar gitu, berat bukan sebetulnya. Ya, Neo, okay. Neo ini yang bagus sebetulnya. Gitu. Nah teman-teman, Neo nih akhirnya jadi raja juga ya. Iya. Kalau untuk pesan deh Pak terakhir nih, untuk pesan untuk Betavo nih apa sih Pak? Ya betul katanya Pak Emir, kita sering beli produk yang jelas tapi nggak jelas. Ditanya servisnya atau apa, ya di situ berbalik, dipulangkan, expired atau alasan yang bermacam-macam. Sama persis kita mengeluhkan itu di situ. Jadi kalau beli ya semacam yang terdata dan akurat lah gitu. Teman-teman. Terima kasih ya Pak. Udah berkenan untuk ditanya-tanya. Oke, langsung aja teman-teman Betavo. Jangan lupa apa nih Pak? Ayo kita closing berdua. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya Pak ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye.